Bila korang letak macam ni, bila phone korang macam ni kan, kita boleh tarikkan ke belakang. Ah, nampak? Senang guys. Okay, jadi kat sini kita dah boleh review barang dengan mudah. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil and thank you so much sebab sudi menekan video saya dan tengok eh. Okay, untuk video kali ni kita nak buat unboxing. Unboxing bukan microphone punya stand. Tapi dia tulis sini microphone punya stand. Jadi sebenarnya saya beli ni adalah untuk kita buat overhead tripod. Ataupun senang cerita kamera kita nak letak kat atas lah. Jadi kita beli ni adalah untuk permudahkan urusan saya untuk buat video overhead. Lagi-lagi macam kita nak buat unboxing ataupun tutorial maybe one day. Inilah dia tripod yang kita perlukan untuk buat overhead punya. Okay, alright. Untuk yang professional, biasa orang akan pakai C-stand tau. C-stand ni dia macam lagi besar daripada ni and lagi mahal of course, dan lagi solid lah orang panggil. Jadi saya beli yang ni adalah kerana lebih murah. Yang C-stand tu harga dia dalam RM400-600 macam tu. Jadi yang ni lebih murah dalam harga, saya pun tak ingat berapa ringgit saya beli ni. Nanti saya akan letak kat description dia punya link untuk beli di shop pilah. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, kita buka . Okay, untuk dia punya kotak ni, kalau korang perasan, nampak gambar dia ada gambar microphone stand. So saya expect, saya ingatkan benda ni microphone stand tau awal. Saya macam tertukar barang ke atau tersalah barang ke orang ni kan. So rupanya benda ni bukan tersalah barang, tapi dia adalah memang microphone stand dan cumanya ditambah macam tempat phone punya lah. Ni orang tu beritahu lah. Okay, jadi jom kita unbox . Saya nak tengok dulu apa ada dekat dia punya box and lepas tu saya akan buka dan apa yang kita dapat dekat dalam. Right, jom. Okay, macam sekarang ni saya buat overhead tapi tak overhead betul-betul tau. Bila ada benda ni, lagi senang kita nak buat overhead dan saya tak payah nak alih-alihkan tripod saya daripada tempat yang kita nak letak untuk shoot macam biasa. Kat sini dah jadi macam susah dah, gang. Nampak? Tak boleh nak tinggikan. Lepas tu just nampak kecil je. So, jadi bila saya guna ni, dia akan jadi lebih mudah lah, gang. Alright, untuk kita punya unboxing, saya akan tunjuk dulu. Ini nama produk dia, Professional Microphone Stand. Jadi, kat sini, dia just untuk microphone stand punya lah. Cuma ni dia tambah tempat untuk kita letak phone. Okay, dan ni dia tulis microphone stand semua. So saya rasa macam tak function pun, saya tunjuk kotaknya. Jadi saya akan buka lah. Okay, alright, untuk kotak dia, kotak macam biasa je. Buka, lepas tu anda akan dapat, first thing first, benda standnya. Kita buka, dapat microphone standnya terus. Besar, gang. Besar. Okay, ni saya akan letak dulu kat sini. Lepas tu apa yang lagi kita akan dapat dalam kotak? Kita akan dapat, ni dia. Kita buka dulu, kita letak. Kotak ni tak ada apa-apa dah. Kotak ni tak ada apa-apa dah. Okay, kenapa saya cakap saya takkan guna phone holder dia? Ialah kerana phone holder ni dia kena buka macam ni tau. Nampak? Nampak? Dia kena buka macam ni. Kena tarik. So saya tak suka rosakkan kita punya phone. Tepi-tepi phone tu nanti dia ketat sangat. Okay, jadi tengoklah macam mana. Kalau saya rasa malas nak tukar ke saya punya microphone holder yang lagi satu ni, saya akan pakai yang ni lah. Okay, selain daripada phone holder, kita ada ini dia. Okay, function ni adalah kita letak dekat dia punya ni, kita letak dekat dia punya stand ni, and then kita boleh roll macam ni. Nampak? So phone kita boleh pusing-pusing macam ni. Ni lah function dia. Okay, jadi ini kena ketat balik and saya akan buka benda ni lah. Okay, sekejap. Dah koyak ramai kat sini. So kita akan buka. Kotak dia sampai saya rasa okey, tak ada masalah. Dalam dia pun tak ada masalah. Okay, alhamdulillah. Alright, jom saya akan tunjukkan anda semua macam mana kita nak pakai benda ni. Okay guys, benda ni, stand ni, dia ada banyak bahagian tau. Satu main punya bahagian. Okay, ni adalah main bahagian dia tau. Main bahagian ni kita akan letak kat bawah. And lagi satu ni adalah dia punya overhead punya stand ataupun overhead punya holder lah nanti. Tau, nampak? First thing first, kita kena longgarkan kat bahagian ni, atas ni, untuk kita panjangkan tempat untuk overhead ni. Nampak ni? Alah, dia macam, dia memang mic stand pun. Okay, nampak? Bagi tengah-tengah macam ni. Alright, so then, oh, jangan lupa untuk kita ni balik ketatkan balik dah ni kita ketatkan balik. Okay, lepas tu kita ada bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni adalah untuk kita stand dia lah. Okay, jadi sekejap saya tunjuk lah. Sorry gang, sebab tak ada wide lens, kita pakai phone je, so terpaksa dah sikit. Alright,
So yang ni adalah stand dia. Kita kena longgarkan dia. Okay, kat sini nampak dia dah longgar kan. Longgarkan dah bagi panjang. Lepas tu yang ni, kita cabut je ni je. Dia just buka macam ni. And then, kita boleh stand kan. Alright. So nampak, kalau kita buat macam ni, tak dapat kan. Ha, tak dapat nak stand. So kita kena longgarkan balik. Longgarkan tempat yang tadi tu. Ha, baru kita akan tarikkan dia macam ni. Nampak? So then, baru kita boleh ketatkan balik. Okay. Dah ketatkan balik, ha, dia akan stand macam ni. Okay, dekat kita punya lantai lah. Alright, saya akan letak bawah dan saya akan tunjuk macam mana, okay? Okay, kalau korang merupakan pengacara ataupun penyanyi kan, korang akan biasa macam mana nak naikkan benda ni tau. Korang akan longgarkan dia macam ni. Lepas tu korang boleh naikkan tinggi-tinggi tak? Sekejap, alah tak nampak. Sekejap eh. Okay, ha ni. Ni korang boleh longgarkan dengan ketatkan nak bagi tinggi. So kat sini, okay, macam tadi bahagian ni kat atas sikit, saya tunjuk, ah nampak workspace kita. Alright, so kat sini tadi, nampak tak? Okay, ha, ni dah ketatkan kat bawah ni, nampak ni, ketatkan. Lepas tu, yang tadi ni kita longgarkan. Longgarkan, and kita panjangkan macam tadi saya cakap kan, nampak tak? Okay. So, bila kita nak overhead, kalau korang perasan, sekejap saya tunjuk secara jelas lah, kita tukar kamera ni punya side. Okay kan? So, kita dapat ni kan? Nampak ni? Kan saya dah buat macam ni kan? So, tambah benda ni. Kita tambah yang tadi ni, yang untuk bagi kita boleh pusing-pusing tadi kat atas kali ni. Okay, dan and then kita letak kita punya phone holder. Okay, phone holder ni jadi macam ni. Atas ni pun kita pusing tak? Kalau korang nampak lah. Harap-harapnya nampak dalam lens. Dalam kita punya kamera. Okay, dah. So, bila korang letak macam ni, bila phone korang macam ni kan, kita boleh tarikkan ke belakang. Nampak? Senang guys. Okay, jadi kat sini kita dah boleh review barang dengan mudah. Macam contohnya saya nak review ni kan, mouse ni. Mouse ni saya dah review dah. Kalau korang nak tengok reviewnya, korang boleh scroll je kat saya punya channel. Ataupun search saja Logitech 304 tak silap ya. G304. Korang boleh tengok dekat saya punya channel. Okay, contoh saya nak review yang ni. Jadi kameranya letak sini. Lepas tu saya boleh control sama ada saya nak naikkan lagi ataupun nak turunkan. Nampak? So senang. Ni lah orang panggil overhead. Okay. Jadi ini kelebihan lah untuk orang yang pakai phone. So bila pakai phone, kita pakai sini, easy. Nampak? Sebab kalau saya rasa, kalau pakai untuk pakai kamera, dia tak tahan. Sebab dia tak ada pemberat kat belakang ni. Tapi boleh letak pemberat lah. Ni boleh letak pemberat. Sebab kalau korang perasan, saya dah try untuk lock paling kuat dah ni. Kalau saya letak tangan saya, dia ke bawah sikit, nampak? Dia ke bawah sikit. And ni pun kena lock kuat juga. Saya rasa setakat phone yang beberapa gram tu je, kita boleh lah letak untuk pakai benda ni, okay? Ni cukup kita punya unboxing kali ni. Kita nak review barang ni. Jadi ada overhead tripod ni lagi senang. Okay? Okay, mungkin korang ragu-ragu dengan dia punya quality ataupun build quality dia lah. Saya boleh cakap, build quality dia memang nice. Rasa solid, tapi tak sesolid yang sistem tu lah. Saya tak pernah lagi tengok sistem tu. Tapi sebabkan ini bukannya overhead tripod sebenar. Dia just daripada microphone stand. So memang berat yang sesuai adalah untuk microphone. Lebih kurang microphone macam tu lah. Jadi untuk build quality dia, ini adalah besi. Stand dia adalah metal. Metal ataupun kita tak pasti secara spesifik, tapi dia besi lah. Okay, untuk joining dia pula dengan dia punya, untuk laras dia adalah plastik. Kalau korang boleh rasa, ni plastik juga. And dia punya phone holder dia adalah plastik. Sebab tu saya agak skeptik sikit dengan dia punya phone holder ni. Sebab saya punya phone holder daripada Ulan Z. Korang boleh tengok juga review saya. Phone holder merupakan besi yang saya guna sekarang ni lah. Tapi harga pun boleh tahan lah, RM40 tu. Main stand dia adalah besi serta plastik lah gabungannya. Jadi saya rasa agak solid untuk kita pakai jika kita pakai phone. Kalau untuk pakai kamera saya tak pasti. Korang bolehlah try tapi jangan ambil risiko. Just try. Tengok solid ke tak dulu, baru korang boleh guna, okay? Itulah dia punya built-in quality dia. And saya rasa agak solid lah untuk pakai just untuk phone. Okay, so itu sajalah kita punya review kita kali ni. Saya harap amat membantu untuk cikgu-cikgu kan, nak mengajar lagi senang. Lepas tu reviewer ataupun YouTuber yang nak buat review. Ni merupakan budget lah, hanya budget stand untuk overhead tripod. Sebab saya ada tengok tripod overhead mostly-nya mahal guys. So better kita beli yang ni, dan dia punya link ada di
description. Saya akan letak di bawah, okay? Jadi kalau korang berminat, boleh terus tekan link and korang boleh beli pakai link tersebut lah. So insyaAllah lepas ni, benda ni akan sangat membantu saya untuk buat review, untuk buat tutorial maybe, ataupun apa-apa saja seperti mana dia menolong orang-orang lain ataupun reviewer lain dalam review barang. Jadi kalau anda merupakan cikgu, bolehlah beli stand ni. Selain daripada kalau korang nak test yang mahal sikit, korang boleh search saja si stand. Jadi itu sajalah kita punya review kita pada hari ini, dan saya pun akan upload banyak lagi review, unbox dan macam-macam video lagi selepas ini. Kalau korang berminat dengan saya punya channel, korang bolehlah tekan subscribe di bawah and tekan notification bell untuk tak terlepas apa-apa video daripada saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana tengok video ini daripada awal sampai habis, and itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye.